Hati-hati, modus baru pencurian kotak amal kini muncul. Baru-baru ini media sosial kembali dikejutkan dengan video viral pencurian uang kotak amal. Kali ini beredar video seorang pria berkacamata berbaju biru terekam kamera pengawas, CCTV. Dengan sengaja mengganti QR Code atau QRIS untuk kotak amal di Masjid Nurul Iman Blok M Square dengan QR Code palsu. Dalam narasi video disebutkan lokasi kejadian di Masjid Nurul Iman Blok M Square lantai 7 Jakarta Selatan, pria kemeja biru itu masuk ke dalam area masjid dengan membawa sebuah kertas stiker. Sebelum melakukan aksinya, pria itu sempat melihat sekelilingnya untuk memastikan keadaan aman, dan akhirnya ia menempel stiker barcode QR palsu pada kotak amal yang ada di depannya. Hati-hati, terutama para DKM masjid. Telah terjadi modus penipuan mengganti barcode QRIS kotak amal Masjid Nurul Iman Blok M Square Jakarta Selatan LT7, tulis narasi video tersebut. Video itu terekam pada Kamis 6 April 2023 dan baru diketahui pada Minggu 9 April 2023, warganet pun geram, meminta aparat keamanan segera menangkap pelakunya. Sungguh keterlaluan. Mencuri di rumah Allah pun pakai gaya baru DG menempel kode QRIS milik pribadi, menggantikan kode QRIS milik masjid. Kejadian di Masjid Blok M Square. Keluarganya, anak istrinya, teman-temannya wajib tahu nih kelakuan dia, tulis serang warganet, hati dua, berinfak pakai QRIS. Pastikan nama rekening penerima sama dengan nama lembaga atau masjid terkait, timpal warganet lain. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!